Berilmu wajiban hamba Allah akan perintah ataupun larangan yang Allah berikan adalah berilmu tentang perintah tersebut, berilmu tentang larangan tersebut, berilmu tentang syariat Allah, berilmu tentang agama Allah. Karena itu setiap pagi kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lihat, yang pertama minta ilmu yang bermanfaat dulu, baru setelahnya apa? Rizki yang baik, yang halal, baru setelahnya apa? Amal yang bermanfaat, amal yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang kedua dan yang ketiga tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali yang pertama itu enggak ada. Paham itu? Kalau orang ingin mendapatkan rizki yang halal, dia tahu ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, maka dia harus berilmu tentang ilmunya tersebut. Kalau dia ingin diterima amalannya, maka dia harus berilmu tentang amalannya tersebut. Makanya Rasulullah SAW meminta setiap pagi kepada Allah ilmu yang bermanfaat yang paling pertama, baru setelah kemudian rizki yang halal, kemudian amal yang diterima.